cerveza. Kepo. Kita sudah ngomongin soal TBC, sekarang ya. Kita beralih ke informasinya lagi hot-hotnya. Betul, ini terkait dengan ojek online. Nah, tapi ya. Ini bukan di Bogor, pemirsa, ini di Manado. Manado, katanya. Besok itu juga kena ya, Bogor ya? Macet Bogor, ya? Benar. Betul, nah, kalau ya. Ini di Manado katanya juga melakukan aksi demo. Jadi menuntut ojek online dan juga taksi gelap dihentikan operasinya, pemirsa. Nah, sopir aku juga menuntut dikembalikannya jalur one way di kawasan tersebut. Demo sopir angkut ini memicu terlantarnya ratusan penumpang di kota Manado. Bahkan tidak hanya mogok beroperasi, para sopir juga menahan sejumlah angkutan dan juga menurunkan para penumpangnya. Akibat dari demo tersebut, sejumlah penumpang harus turun sebelum sampai di tujuan. Nah, pemerintah kota Manado mengerahkan 20 unit bus Damri dan juga mobil polisi untuk mengangkut penumpang yang terlantar. Jadi menurut seorang sopir, keberadaan angkutan online membuat penghasilan mereka menurun. Nah itu pemerintah dituntut cepat mengatasi masalah ini agar tidak memunculkan keresahan. Jadi pendemo ini menuntut gubernur dan juga wali kota untuk segera mencabut izin jasa angkut berbasis online. Itu dia. Nah ini jadi sebaiknya informasi ini juga pemirsa di rumah bisa nonton nih di Polisana. Pasti, pastinya ya. Ini kan karena lagi hangat-hangatnya sekali mengenai ojek online. Betul. Ini pemirsa. Ya, kita harus pamit, satu jam sudah. Nana sama Reza menemani Anda. Sebentar lagi di Alfa mau perform. Ketemu lagi besok tentunya. Besok Senin. Senin. Ini Jumat ya. Iya, kalau sekarang mau tahu informasi tentang ojek online bisa nonton Polisline. Pastinya pemirsa. Saya Marina Basnapa. Saya Mama Syariza pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye. This is love beyond crossing. When you press me to your heart, I'm in a world apart. This love beyond crossing. When you press me to your heart, I'm in a world apart.